Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ngibulnya sudah go internasional Apakah rakyat Indonesia harus bangga atau harus malu dengan lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini ya ah, tapi kalau bagi para baser ya mungkin dia bangga karena apa? karena memang pada awal lawatan itu baserlah yang gembar-gemborkan bahwa Jokowi membawa misi perdamaian. Luar biasa memang ya, Jokowi membawa misi perdamaian dan kenyataannya memang media-media yang dikelola di mainstream di Indonesia dan memang kita susah sekali uh, pemirsa untuk mendapatkan pemberitaan dari media-media mainstream. Seperti The Guardian, BBC, atau uh, Russian Today, atau mungkin yang dikelola oleh uh, Ukraina sendiri tentang lawatan Jokowi ini di luar negeri, hanya berita-berita Indonesia saja, sama aktifnya Jokowi uh, di akunnya yang melaporkan perjalanannya itu, ya, dan kenyataannya memang Jokowi ini uh, ketemu dengan uh, Zelensky, uh, presiden Ukraina. Dan juga ketemu dengan uh, apa namanya Vladimir uh, Putin itu. Yang kemudian mengejutkan adalah ketika Jokowi melalui akunnya juga mengatakan bahwa dia menyampaikan titipan pesan kepada uh, yang dibuat oleh uh, Zelensky untuk disampaikan kepada Rusia. Dan dia ingin uh, siap untuk menjadi jembatan dari negara yang sedang sengketa ini pada kenyataannya kemudian ditolak mentah-mentah. Ya, uh, Zelensky menyatakan itu adalah klaim sepihak dari Jokowi dan itu juga ditegaskan oleh duta besar yang ada di Indonesia ini, ya, uh, yang ada di, nasi, uh, di uh, duta besar Ukraina yang ada di Indonesia itu ya tidak ada pesan tertulis dan tidak ada juga pesan lisan ya tidak ada juga pesan lisan jadi misalnya saya tolong dong sampaikan begini-begini kepada Vladimir Putin nggak ada itu yang ada adalah pemahaman Jokowi terhadap hasil pembicaraan antara dirinya dengan Ukraina itu sama juru bicara Kremlin juga eh, mengklaim ya tidak ada pesan tertulis yang diterima dari Ukraina itu. Dmitry Peskov yang mengatakan seperti itu. Juru bicara kepresidenan lah yang mengatakan seperti itu. Nah memang ini akhirnya meluruh, apa, melahirkan tagar Jokowi bikin malu. Jadi trending uh, topik. Karena Zelensky bantah titip pesan untuk Putin dan uh, banyak pihak di Indonesia juga pada akhirnya Uh, apa mengatakan bahwa seperti dikemukakan oleh Niko Silalahi ini ya uh, ngibulnya sudah uh, berhubung ngibulnya sudah go internasional sebagai rakyat Indonesia kita harus bangga pada Pak Jokowi. Ini sebetulnya adalah ledekan ya, tetapi mungkin kalimat yang persisnya mungkin adalah sebagai rakyat Indonesia apakah kita harus bangga pada Pak Jokowi itu, ya Niko Silalahi termasuk anak muda yang cukup kritis, ya yang terus mengikuti dan mengkritisi apa-apa yang dilakukan oleh Jokowi itu memang uh, sangat ya sangat mirislah kita ini sebagai bangsa dengan uh, populasi penduduk 200 juta tujuh puluhan 270 juta begitu tiba-tiba uh, punya presiden yang justru dikenal di luar negerinya itu karena bohongnya atau karena ngibulnya, misalnya, ini kan menjadi tragedi bagi bangsa ini, ya. Tetapi begini, sebetulnya pemirsa, kalau orang itu biasa bohong, ya, terus menerus berbuat bohong, eh, makna bohong itu sendiri pada akhirnya itu kabur, ya. Makna bohong sendiri itu pada akhirnya bisa kabur, itu, ya apakah yang dikatakan itu bohong atau benar itu sudah nggak penting bagi orang yang berbuat bohong itu karena kebohongan itu sudah melekat pada diri orang itu ya sehingga dia sendiri tidak begitu menghiraukan apa yang uh, dikatakan itu berbohong atau membohongi orang atau apa karena apa biasa berbuat bohong itu problemnya ya uh, orang yang biasa jujur ya Jujur itu menjadi terintegrasi dengan dirinya, ya begitu kalau orang jujur itu misalnya kata-katanya ya disalah mengerti itu reaksinya sangat tinggi, ya untuk bisa meluruskan. Tapi bagi orang yang biasa berbohong ya dia tidak tidak segera menyadari hal itu. Eh, ini banyak sekali terjadi kalau kita lihat kasus-kasusnya yang dibuat oleh Jokowi, misalnya tentang mobil SMK yang bisa dikatakan inilah kendaraan yang mengantarkan dia menjadi presiden itu ya mobil SMK itu siapa sangka ternyata mobil SMK-nya itu adalah hoax uh, gitu ya tidak ada gitu loh dan apa yang dilakukan bagaimana caranya presiden jokowi ini bereaksi terhadap komentar begitu banyak orang tentang mobil SMK itu ya dulu awalnya ya bohong lebih lanjut bahwa sudah sekian orang inden terhadap mobil SMK ini, ini. dan sekarang seperti apa nggak ada gitu loh yang ada itu adalah ada mobil ya yang dulu mobil SMK ini kan kendaraan pribadi bukan pick up yang dikenalkan di publik itu kendaraan pribadi bukan pick up tapi tiba-tiba muncul mobil SMK pick up yang pabriknya di Boyolali. Eh ternyata mobil ini juga mirip dari mobilnya Cina. Dulu di hadapan para pebisnis ya e Indonesia ya di apa ikatan bisnis ikadin apa apa begitu kan ngomong juga ada seratus ribu triliun di saku saya belum yang lain ya tapi apa e bagaimana dia merealisasikan ini sudah tinggal dua tahun dari masa jabatannya ini Kelimpungan karena apa ya? nggak jelas yang diomongkan itu, dan apakah Jokowi merasa berdosa dalam e, melakukan itu? Ya, dulu saya pernah kutip hal ini itu karena ada di sekretariat negara YouTube yang dikeluarkan oleh sekretariat negara, tapi rupanya sudah di down. Ya, uh, di down sendiri tampaknya berkenaan dengan persoalan ini. Ya, ini adalah problem-problem yang dihadapi. Nah, inilah masalahnya. Ya, jadi kalau orang itu suka berbohong ini saya kira bukan hanya Jokowi aja ya eh, yang lain-lain juga seperti itu yang menjadi masalah ini kan jadi rakyat Indonesia itu loh apa kita harus bohong eh, Apakah kita harus bangga ya agak berat juga kan begitu kecuali adalah bangsa pembohong ya kalau bangsa pembohong pemimpinnya bohong ya bangga sudah barang tentu sama seperti para baser ini ya kan? Para asal, oh ini begini, begini, begini ya kan? Tapi mungkin karena dia juga, mereka juga suka berbohong ya, seperti itu. Gak masalah, itu berbuat bohong itu gak masalah. Nah, di sini uh, pemirsa memang uh, tragedi lah ya, uh, apa namanya. Uh, kalau kita ini uh, seperti ini, pengelolaan pemerintahannya, representasi Indonesia ini kan ada pada presiden ya ingat ya pemirsa bahwa dalam waktu-waktu yang akan datang kita ini akan menjadi tuan rumah dari pertemuan yang disebut sebagai uh, G20 Government 20 ya 20 negara itu akan berkumpul di Indonesia yang akan didahului dengan pertemuan menteri luar negerinya Ya sebelum pen, uh, pertemuan intinya oleh kepala pemerintahan apakah itu presiden apakah itu perdana menteri ya tetapi dengan kualitas representasi dari Indonesia yang seperti ini ya apa yang bisa diharap gitu loh ya apa yang bisa diharap itu ya ini menjadi uh, problem yang cukup berat yang dihadapi oleh uh, bangsa Indonesia itu. Ya. Ah, di sini eh, sebetulnya memang evaluasi ya eh, ini juga para influencer kemudian para buzzer ini ya harusnya itu juga nggak usah terlalu seperti itu gitu ya ya hanya karena cari muka atau mungkin mencari duit dan kayak nggak ada saja duit itu untuk dicari dengan cara-cara yang lebih baik itu ya kan eh, ini eh, tidak sehat ya dan kalau seperti ini pengelolaannya, ya mungkin dalam waktu-waktu yang akan datang ya rakyat Indonesia akan semakin sedih. Dan ini memang betul-betul harus menjadi uh, catatan yang sangat penting, ya uh, catatan yang sangat penting bagi bagi bangsa Indonesia. Ya ngapain harus mempertahankan ya citra sebagai ya. Hoak-hoaknya itu ngibul-ngibul ngapain gitu loh? Ya ini e, ngeri bagi kita ini. Nah, saya kira memang ke depan itu sudah saatnya lah rakyat Indonesia itu memang memilih orang yang punya tingkat e, bahwa kata-katanya itu bisa dipercaya. Ya, kata-katanya itu bisa dipercaya, dibuktikan dengan kinerja dan hasilnya itu bisa dinikmati. Oleh publik, itu intinya. Nah, yang menjadi problem memang kadang-kadang, ya. Dan ini, apakah ini ada juga yang mengatakan di komentar-komentar kita? Itu, ya, ada juga partai-partai yang memang sangat seneng, ya. Partai-partai penguasa yang memang sangat seneng, kalau rakyatnya miskin. Karena apa? Nanti itu bisa dimanfaatkan pada saat pemilu, ya. Karena hari ini, rakyat yang miskin itu, apa yang akan dimakan itu susah. Jadi kalau saat pemilu dikasih amplop dua ratus ribu rupiah, suaranya itu sudah langsung kena sama mereka. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ini kan menjadi persoalan serius, gitu loh. Eksploitasi terhadap kemiskinan publik untuk kepentingan politik dan pada akhirnya menyengsarakan publik lebih jauh. Ya, saatnya rakyat Indonesia itu bangkit dan siapa yang sudah sadar lebih dahulu ya tentang bagaimana uh, eksistensi dari pemerintah yang ada sekarang direpresentasikan oleh presidennya kemudian dikatakan oleh siapa ini aktivis uh, sosial ya aktivis uh, Niko Silalahi ini ya mengatakan ngibulnya itu sudah go internasional. Masa sih bangsa Indonesia ini yang dikenal di luar itu karena ngibulnya. Kan ini menjadi persoalan besar. Nah, orang-orang yang sadar sudah saatnya memberikan pencerahan kepada masyarakat yang uh, luas bahwa saatnya Indonesia harus berubah haluannya. Saatnya Indonesia, rakyat Indonesia memilih pemimpin yang bisa mengubah ini semua bukan yang melanjutkan. Ya, jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, oh nanti kita pengen pilih ya pemimpin baru yang bisa meneruskan gayanya Jokowi, yang mirip Jokowi. Lu kan kocak banget. Apa prestasinya gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran bagi rakyat banyak supaya kita ya tidak semakin terpuruk. Karena apa, pemirsa? situasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang akan datang ini efek dari salah satunya ya efek dari perang Ukraina itu banyak melahirkan banyak krisis bisa krisis moneter ya sekarang uh, dolar juga sudah menyentuh angka 15.000 ribu ya uh, bisa krisis energi ya karena uh, situasi yang terjadi saat ini memang betul-betul agak ngeri tentang saling sabot energi yang ada Antara Rusia dengan Eropa, dan juga bisa krisis pangan, jadi multidimensi krisis itu. Kalau kita hanya punya pemerintahan yang seperti ini, kemungkinan kita akan uh, terjebak dalam mul krisis multidimensi. Ngeri apa yang terjadi di uh, Sri Lanka itu, ya? Uh, korupsi yang merajalela, rakyatnya kocar-kacir, habis-habisan, dan kita tidak ingin situasi kita terjerumus seperti negara itu. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.